Ratusan botol minuman keras pabrikan dan tradisional disita dalam operasi justisi yang digelar Satpol PP Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Bersama TNI Polri di sejumlah kafe dan warung remang-remang minggu dini hari. Operasi ini digelar dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Miras tradisional yang disita langsung dimusnahkan di tempat, sementara miras pabrikan dibawa ke kantor Satpol PP.